belajar tentang bagaimana cara sablon topi custom menggunakan Polyflex. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, mau tahu gimana cara bikin seperti ini? Yuk, simak videonya sampai habis. Tapi sebelumnya, silahkan like dan subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan info menarik dari The Prince. Topi sudah menjadi aksesoris penting sejak dulu hingga sekarang. Kita sering menemukan topi yang dijual berwarna-warni dengan banyak motif. Nah, sekarang kita bahkan bisa memiliki topi dengan desain sesuka kita. Caranya mudah. Pertama, siapkan desain dengan ukuran maksimal 15 x 8 cm menggunakan aplikasi desain seperti Corel Draw. Selanjutnya, cutting desain kita menggunakan mesin cutting stiker. Jangan lupa untuk mirror desain sebelum di-cutting. Nah, setelah cutting, kupas hasil cutting kita hingga menyisakan desainnya saja. Untuk selanjutnya, di-press menggunakan mesin hot press topi. Press Polyflex di atas topi selama kurang lebih 15-20 detik dengan pengaturan suhu 165 derajat. Tunggu hingga dingin agar Polyflex menempel dengan sempurna, lalu kupas plastik pelindung Polyflex. Nah, topi custom kamu siap dipakai. Nah, itu tadi dia bagaimana cara membuat topi seperti ini. The Prince menyediakan paket usaha sablon digital seperti mesin dan bahannya. Bila Anda berminat, silakan hubungi kami di www.theprince.com atau bisa juga mengunjungi nomor berikut ini. Oh ya, buat teman-teman yang mau request ke kita, selanjutnya kita harus bikin video tutorial apa, silahkan komen di bawah ya.